Halo cuy, balik lagi bersama saya ya di channel Hadi MTV. Di channel Hadi MTV Vlog. Aduh. Ya, kali ini kita perjalanan balik lagi ke Marino. Dan sekarang ini jam 4:30 ya. Ya, kita nyampainya di atas malam lagi nih. Ya, jadi kita lihat aja ya apa yang terjadi lagi di vlog kali ini ya. Semoga aja ada momen-momen yang bagus gitu ya. Ya, kalau nggak ada momen yang bagus juga sih ya nggak apa-apa sih ya, soalnya cuma iseng-iseng aja buat video motovlog kayak gini ya. Ya, daripada bosan ya naik turun terus nggak ngapa-ngapain, ya mending kita buat video motovlog aja kali ya. Semoga aja perjalanan kali ini lancar ya, macet nggak ada ya, semoga aja. Soalnya saya paling nggak suka itu kalau macet cuy, lama cuy nunggunya. Kayaknya bakal lancar nih ya, jalur naik nggak ada macetnya. Ada sih macet, tapi ya nggak terlalu parah juga ya macetnya. Waduh, ini parah sih ya. Aduh. Depan kok
sambal. Waduh, panjang sekali nih cuy. Wah. Lagi kita nyampe nya malam ya cuy. Rencana kita mau nyampe nya biar enggak malam ya cuy. Tapi malah macet gini dah. Mana ini cuy macetnya. Waduh pisang moleng, pisang moleng, mulur moleng. Ini langsung keluar ininya, aduh. Langsung keluar semennya itu, aduh. Basah barah begitu aja. Waduh, panjang kali ya. Sampai mana nih kira-kira ya macetnya, cuy. Aduh. Apa sih yang bikin macet? Yang ini kah? CBR. Aduh, ternyata itu ya yang bikin macet. Panjang sekali cuy. Aduh, sampai mana ini cuy, panjang sekali cuy. Aduh. Aduh.
ternyata gara-gara ini ya, yang mobil molen tadi ya mogok, jadinya macet deh. Aduh, panjang sekali macetnya cuy. Yang turun ini, waduh. Waduh. Panjang sekali cuy. Yang turun ini, waduh. Ya setengah mati itu pasti nungguin di mobil, yang apalagi yang pakai mobil itu ya cuy. Sini ya cuy. Waduh, panjangnya cuy. Aduh, kita gas aja ya cuy, gaspol cuy. Kita moga aja bisa nyampe sebelum malam ya. Biar dapat video yang full gitu ya, karena kalau malam itu biasanya cuman saya upload, biasanya cuman yang sampai yang terang aja gitu ya. Kalau udah yang gelap itu biasa saya potong ya, nggak masukin, soalnya nggak bagus ya cuy hasilnya. Dan juga kalau suasananya udah malam gitu ya, saya lebih fokus ke ini ya, jalan, jadi jarang bicara juga ya, jadi mending di cut aja ya, lagian gak ada yang bisa diomongin juga ya. Kalau gua lagi fokus itu ya gak bisa ngomong dulu ya cuy, karena kalau malam itu aduh, saya penglihatan saya itu kalau malam parah ya cuy. Ke sering buram mata saya kalau malam ya cuy. Jadi harus difokusin dulu ya, kayak kamera gitu ya, biar nggak buram. Harus difokusin satu titik dulu ya, kasih autofokus lah, autofokus. Aduh, mana ada bau ini lagi cuy. Bau apa namanya, ini apa namanya lagi, bau ini apa lagi tuh, ah bau minyak telon apa, bukan minyak apa ya, minyak kayu putih. Ah, saya paling gak bisa itu cuy, nyium bau minyak kayu putih ya. Waduh, kalau saya nyium bau itu ya, bau minyak kayu putih itu, saya langsung flu dulu ya, flu, habis itu langsung demam gitu ya, gak tahu gara-gara ini ya, waktu apa namanya, waktu sekolah dulu ya, waktu sekolah dulu itu, ini kan ceritanya ya, waktu itu saya lagi ini ya, lagi mabuk gitu ya, mabuk berat gitu ya di sekolah.
ya taulah kenakalan di SMA. Saat itu saya lagi mabuk ya, mabuk berat. Terus saya tidur tuh di dalam kelas ya. Tidur di dalam kelas. Habis itu ada nih satu teman saya yang waduh itu jahilnya kebangetan itu cuy. Masa itu langsung satu tempat itu minyak kayu putih ya, satu botol itu full ya, langsung ditumpahin itu ke hidung saya ya cuy. Waduh langsung emosi saya situ. Terus saya langsung ini ya, pokoknya gua gak ngasih ampun gitu ya sama dia, babak belur dia itu waktu itu ya. Lagi enak-enak tidur malah di iniin lagi ya, malah di langsung disiramin ini loh minyak kayu putih hidungku. Mana itu full lagi tempatnya ya, sampai habis itu cuy. Jadi besoknya gitu ya, saya langsung demam gitu ya. Demamnya itu sekitar 2 minggu kalau nggak salah ya. Demam 2 minggu. Terus setelah itu ya gitu deh, tiap kali apa namanya, tiap kali nyium bau minyak kayu putih itu, waduh pasti langsung kayak gitu tuh. Pertama saya flu dulu, habis itu langsung demam dah. Langsung demam itu cuy. Ya babak belur dia cuy waktu itu. Lagi enak-enak tidur malah digangguin, apalagi kalau kita mabuk kan itu, waduh emosi itu emang agak susah dikontrol ya. Jadi ya langsung saja saya hantam itu mukanya, langsung hantam mukanya ya, waduh. Ya setelah itu ya dia nggak berani lagi ya deket-deket sama gua. Tapi ya gua, tapi setelah ini ya apa namanya, setelah satu minggu itu saya udah maafin ya. Tapi saya ingatin ya, kasih peringatan jangan gini lagi, kalau masih ngelakuin kayak gitu lagi ya kali ini saya nggak bakal kasih ampun lagi ya cuy. Waduh ada yang ini ya, yang res-res gitu ya. Ini ada ini ya, ada yang res-res gitu ya. Emang di sini udah dari dulu ya banyak kayak gini, di sini banyak yang res-res gitu. Mau ngelihat jam dulu ya cuy, sekarang udah jam berapa ini cuy. Hampir jam 6 ya, cepet juga ya. Aduh
Kita berangkat 4:30, satu setengah jam. Jam 5 ya, satu jam lebih ya. Iya, satu jam, udah satu jam lebih ya. Kayaknya bisa nih ya, sebelum gelap ya cuy. Biasanya kalau berangkat jam segitu ya, jam 4:30 ya. Biasanya kalau ini saya nyampe nya malam ya cuy. Tapi kali ini nggak tahu kira kok bisa ya. Lanjut gas aja ya cuy. Jam 6 ya, 5:46 tadi kalau nggak salah ya, 5:46 bisa ini cuy. Oh mungkin ini tadi ya, waktu saya mau berangkat di rumah, di rumah yang di Malino ya. Saya dengar itu, waduh suaranya itu, itu suaranya keren itu cuy. Kalau lagi kenceng itu cuy. Aduh, kira-kira kapan ya kita bisa pakai motor yang kayak gitu ya? Mantap kali ya cuy motornya. Untung enggak ini ya, itu enggak kemalaman ya kita, jadi ya masih bisa kelihatan jelas mungkin ya buat ininya. Bentar cuy, kayaknya ada, semoga aja yang tadi itu ke-record ya. Oh iya, udah normal lagi nih cuy lampunya. Iya cuy, tadi itu lampunya enggak ini ya, enggak kedip-kedip gitu, cuma merah aja ya. Sekarang udah ini ya, udah nyala ini cuy. Tadi cuma ini loh, cuma merah aja yang keluar gitu ya warnanya. Sekarang udah
kedip-kedip gitu ya. Kayaknya udah normal lagi nih kamera. Soalnya tadi itu waktu turun itu, waduh. Ya lihat aja lah di video sebelumnya ini ya. Situ saya jelasin kenapa ada apa dengan kamera saya ya, cuy. Lagi cuy, ada lama nungguin ya cuy. Mending kita ambil jalur yang lain aja ya. Rombongan NMAX. Tadi rombongan Moge, sekarang rombongan NMAX ya. Ya emang ini hari Minggu ya, jadi pada ini ya banyak yang pergi San Mori gitu ya, touring bareng gitu ya.